ini campur ya teman-teman, antara indukan sama anak-anaknya. Ini jenisnya ANC ini teman-teman, cacingnya ANC. Pakannya apa? Pakannya supaya nanti bisa langsung dinikmati sama mentok, sama mentok teman-teman. Nah, cacing ini proteinnya tinggi ya teman-teman, jadi dia bagus banget untuk unggas dan untuk ikan. Halo teman-teman, selamat sore, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, sore ini saya mau ngecek ternak saya, bukan kambing ya, bukan domba ya, tapi cacing dan mentok ya, karena sudah lama nggak di review lagi. Oke teman-teman, kita review ya. Ini teman-teman, ini cacing saya yang sudah lama. Ini cacingnya sudah banyak teman-teman, anak cacingnya juga sudah banyak. Ini per hari sudah bisa diambil untuk makan mentok dan untuk makan ikan teman-teman. Nah, ini saya mau coba manen untuk pakan entok ya teman-teman. Mbak Manap, ini dibantu Mbak Manap teman-teman. Coba Mbak Manap dibuka, Mbak Manap dipanen cacingnya Mbak Manap. Nah, ini teman-teman, nih tuh. Tuh teman-teman, ini campur ya teman-teman, antara indukan sama anak-anaknya. Ini jenisnya ANC ini teman-teman, cacingnya ANC. Pakannya apa? Pakannya saya nggak aneh-aneh kok teman-teman, ini pakannya cuman teletong sapi sama serintilnya juga serintil nggak saya giling teman-teman. Terus sama ini teman-teman, kebetulan saya ada anakan ini toh, anakan mentok toh teman-teman, tak taruh di sini. Jadi kotorannya itu langsung bisa buat pakan si cacing teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah kandang itu banyak banget. Coba di bawah kandang nih, ini di bawah kandang teman-teman. Tuh, di bawah kandang banyak banget teman-teman nih. Jadi ternak cacing ternyata gampang ya. Ini yang penting lembab aja teman-teman. Tuh, satu. Nah, Mbak Manap, yuk Mbak Manap. Direk Mbak Manap, direk Mbak Manap. Nah, jadi ini diayak dulu teman-teman, diayak dulu supaya nanti bisa langsung dinikmati sama mentok teman-teman. Nah, cacing ini proteinnya tinggi ya teman-teman, jadi dia bagus banget untuk unggas dan untuk ikan. Ini medianya bawahnya nggak pakai plesteran semen teman-teman, jadi langsung tanah. Jadi saya sudah membuktikan kalau pakannya itu ada terus, maka cacingnya nggak pergi kemana-mana, dia malah berkembang biak. Ini anakan-anakan mentoknya teman-teman, anakan-anakan mentoknya sudah netes. Terus saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Awalnya cuma iseng aja, coba taruh di atas cacing. Kira-kira cacingnya mati nggak ya? Dapat kotoran anakan mentok. Nah, ternyata enggak teman-teman, malah berkembang biak dengan bagus teman-teman. Nah, ini kita coba kasih ke indukannya teman-teman, indukan mentok. Nah, sebenarnya ini sudah jam saya ngambil video ini sudah jam 4:30 teman-teman, jadi sudah di atas jam makannya si mentok ya. Tapi coba saya kasih sama Mbak Manap, biar dikasih Mbak Manap, diparingi cacing Mbak Manap. Nah, ini kita lihat ya. Mas Kris menek kono kuwi iso ora? Nah, iso api. Nah, ini mentoknya ada yang apa ya, orang-orang mentok nyebutnya semi jumbo atau apa. Nah, ini udah rutin nelur teman-teman, sudah produksi ya. Semenjak saya sudah ngisi full kandang, saya udah nggak beli lagi karena memang
di Mentok ini salah satu kendala terbesar itu penyakitnya namanya mata biru, teman-teman. Jadi penyakit mata biru itu nanti dia bisa menyerang seluruh kandang, teman-teman. Seluruh kandang dalam kurun waktu 2 hari mentoknya bisa mati semua loh. Nah, karena mentok saya materinya sudah full, maka saya sudah tidak beli lagi, teman-teman. Jadi mereka sudah nyaman, sudah mulai produksi bertelur. Nah, ini pun dari mentok ini saya bisa panen satu hal yang menurut saya luar biasa, teman-teman, yaitu alasnya, teman-teman. Alas mentok ini menjelang saya panen, alasnya ini kan asalnya dari sekam padi. Nah, dari sekam padi terus buat alas, ini nanti tinggal dipanen, teman-teman, diganti yang baru. Wah, ini kalau dipanen untuk media tanam hasilnya luar biasa. Nah, ini teman-teman, ini mentoknya. Jadi kemarin ada beberapa yang tanya, "Mas, mana mentoknya, mana cacingnya?" Ini masih ada dan berkembang biak dengan baik. Nah, ini teman-teman, ini bagian integrated di kandang kami ya. Kalau ada yang bertanya, "Mas, kenapa sih ternak mentok?" Karena gini, teman-teman. Wilayah saya itu jauh dari laut. Jadi saya susah untuk cari bahan pakan yang sifatnya amis-amisan, misalnya kayak kece segala macam itu. Akhirnya saya memutuskan ternaknya mentok. Mentok ini pun pakannya hanya daun-daunan, nanti dicampur pakan tambahan sisaan dari kambing domba. Ini buktinya, teman-teman, mentok saya masih full isi kandang. Satu kandang ada yang isi 6, ada yang isi 7. Satu jantan betinanya 6-7 ekor ya, teman-teman. Nah, ini sudah produksi terus. Nah, salah satu untuk mendongkrak supaya dia proteinnya tinggi, ya tiap hari Mbah Manap ngasihnya segitu tadi, teman-teman. Ngasihnya sedikit aja karena proteinnya tinggi tuh. Nah, tanpa diolah, teman-teman, cacingnya tanpa diolah langsung dikasih aja ya. Nah, ini teman-teman bagi yang masih punya lahan, ayo bisa dikaryakan kok dengan ternak cacing, ternak mentok, atau ternak ayam, monggo silakan. Nah, ini bisa dikaryakan. Di bagian area belakang kandang saya ini, kandang mentok ini, paling belakang kandang soang, teman-teman, angsa. Jadi si angsa menjaga wilayah bagian belakang. Jadi si angsa itu kan kalau ada apa-apa dia teriak mata gitu. Nah, jadi kalau memungkinkan kandang kambingnya harus ada angsa. Di kandang saya angsanya ada di paling belakang sama di paling depan, jadi ada dua koloni angsa. Nah, ini teman-teman, ini apa ya, sudah 3 bulan lebih lah nggak ada kematian. Ada kematian karena mereka sudah mapan ya, walaupun cuaca hujan segala macam ya, buktinya mereka berkembang biak terus ya, teman-teman. Bau nggak begitu bau kok, karena alasnya sekam padi, teman-teman. Karena biasanya kan orang males ternak mentok karena posisinya menimbulkan aroma bau yang sangat menyengat. Nah, ini saya sudah membuktikan kandang saya dengan kondisi terbuka ya. Ini kandang terbuka ya, teman-teman. Kandang terbuka ini aman dari bau. Karena ini kan juga makan sisaan kambingnya kan saya kasih premik, teman-teman. Nah, di premiknya itu yang menimbulkan menekan aroma bau pada feses kambing ataupun fesesnya si mentok. Teman-teman, yuk balik ke cacing yuk. Nah, ini teman-teman, kalau yang bagian ini teman-teman, ini posisinya tumpuan sisaan pakan mentok, terus tumpuan serintil. Jadi dari kandang saya oper dulu ke sini, teman-teman. Dioper dulu ke sini, nanti kalau memang sudah oke, baru dioper ke lahannya si cacing. Ini mungkin sudah berapa ya? Kalau cuman 75
kilo juga ada, teman-teman. Nah, ini anak-anak si mentok ini kan posisinya dia minum terus keluar kotoran segala macam. Nah, inilah yang jadi media paling disukai cacing. Bentar, teman-teman, coba ya. Coba nih, teman-teman, nih kita lihat dari sini nih ya. Kita lihat ya, ini ada cacingnya atau enggak ya. Coba kita lihat ya. Cacingnya banyak banget. Nih, banyak banget, teman-teman. Nih, banyak banget. Nih, teman-teman, ini banyak banget ini. Nih, ini ada semutnya juga, teman-teman. Nih, bagaimana? Cobi diparingi cacing, bagaimana? Nah, ini ada semutnya juga. Apakah semutnya akan ngehajar si cacingnya? Jadi semut itu baru ngehajar cacing yang cacingnya nggak sehat, teman-teman. Ya, kalau ada cacing yang nggak sehat, maka dia akan dimakan sama semut. Tapi kalau cacingnya sehat, maka dia akan ngumpet di dalam, teman-teman. Jadi aman, teman-teman. Nih. Tuh. Wah, langsung rebutan, teman-teman. Langsung rebutan. Pak Manap. Oh, ini juga ya sama teman-teman udah dikasih nih. Udah dikasih cacing sama Pak Manap nih. Tuh. Anu, teman-teman, ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah satu alternatif lah. Misalnya teman-teman mau mencari tambahan penghasilan dari usaha ternak kambing domba, ini salah satu alternatifnya. Jadi fokus kita ditambahi sehingga kita bisa memiliki jenis usaha yang lain di samping kambing dan domba. Jadi ini hanya melengkapi, teman-teman. Ini hanya melengkapi. Kalau ada rezeki, rencana saya mau bikin kandang panggung lagi di sini untuk mentoknya sama kandang kelinci, teman-teman, sama kandang kelinci. Ya, semoga ada rezeki ya. Jadi semua nanti langsung turun ke apa namanya? Ke cacingnya. Nah, ini, teman-teman. Nah. Kalau bagian luar ini kemarin nanami jagung. Nah, jagungnya nanti juga untuk panen. Untuk pakan kambing domba. Nah, medianya ini apakah harus diganti? Sebenarnya harus diganti. Karena ini kan sudah panen castingnya ya. Tapi saya memang belum ganti. Anak-anaknya banyak banget sih. Belum masih sayang-sayang, teman-teman. Sebenarnya permintaan dari luar udah banyak ya. Permintaan dari teman-teman peternak burung murai batu itu udah banyak, mas kirimi ya. Biasanya kalau mereka main udah ngambil gitu, sekilo 50.000 gitu kan, lumayan, teman-teman ya. Ini bisa, cacing itu bisa dipelihara tanpa atap, teman-teman. Tanpa atap, misalnya di kebon gitu bisa, asal dikasih makan terus. Makanya ya kayak gini, kalau teman-teman punya limbah sayuran atau limbah buah yang mau busuk itu, wah itu bagus banget. Nah, ini posisinya kotoran-kotoran unggas ini pun langsung jadi ini kok, jadi medianya makanan si cacingnya ya, teman-teman. Castingnya itu kalau nggak salah sekilonya 1.000, teman-teman. Jadi yang sudah item-item seperti ini kita saring, nanti kita kemas, ini sudah 1.000 rupiah. Nah, teman-teman, bagi yang mau ngasih makan kotoran kambing, kotoran domba, atau kotoran sapi, kalau mau ngasih makan untuk cacing, hindarkan yang dari ternaknya habis dikasih obat cacing ya, karena nanti cacingnya bisa mati. Jadi kenapa kok saya taruh di sana tadi kotorannya, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, ngambilnya dari kambing yang misalnya habis dikasih obat cacing atau apa. Kalau ditaruh di sana tadi tinggal disiram rutin, lama-lama kan obat cacingnya hilang, nanti baru pelan-pelan dikasih di pojokan segala macam gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang masih berpeluang, yuk kita
selain ternak kambing domba, kita kreatif, bisa ternak cacing, ternak mentok dan sebagainya. Yuk kita kreatif supaya sumber income kita banyak, tidak hanya mengandalkan jual kambing dan jual domba saja. Karena semakin banyak sumber income-nya, maka hidup kita lebih bervariasi gitu ya. Terima kasih teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.